Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gali Channel, yang mana akan membagikan seputar bonsai dari penanaman, perawatan hingga program. Oke, kali ini kita ada di kebun Gali Channel. Di hadapan kita ada pohon iprek atau panggang, kalau orang sini bilang panggang. Ini sesuai janji kita tentang program pohon iprek. Ini pohon iprek gabungan, yang mana tadinya bahan ini dari alam hanya lurus saja, hanya ada akar sebelah sini, ini sama ini dalamnya ini. Nah, akhirnya karena kita mengejar suatu target untuk menjadikan suatu bonsai, kita harus berupaya untuk menjadikan bahan iprek ini lebih maksimal. Nah, kebetulan spesies ficus itu gampang atau mudah nempel, sehingga kita pakai metode tempel. Jadi cara menempel ya seperti tadi, karena kemarin itu ada videonya kalau nggak salah, atau ada fotonya, ini cabangnya di bawah sini, cabang pertama. Tapi cabang pertama ini sudah jadi, sudah besar, tapi agak ngeflat sama ini, sama cabang dua. Sehingga saya putuskan lagi, ini saya buang, saya buat cabang kedua di sini. Nah, ini baru nempel tadi, proses videonya, proses cara penempelan, cara kita pakai baut sekrup. Karena apa? Baut sekrup lebih enak, lebih mudah untuk pengambilan bautnya nanti. Karena biasanya kalau kita pakai paku masuk, dia tertutup dengan kambium, waktu kita menggarap pohon itu biasanya alat kita atau kerkut kita biasanya kena itu pakunya, sehingga gampang rusak. Nah, ini adalah karya saya pribadi. Ini masih berproses panjang, ini masih bisa dikatakan 40% dari penempelan, tapi harapan kami juga ini bisa nempel 100%. Dan kita cara menempel juga tidak ngawur, tapi kita menempel tetap melalui alur. Nah, seperti ini, kenapa ini ke atas, kelihatannya nggak enak, nanti kita tahap di bawah sini. Yang penting ini nempel dulu. Kalau sudah nempel, membawa cabang, ini baru dipotong, baru membuat terusan atau anak cabang. Jadi posisinya agak turun sini. Nah, ini mungkin posisi ke atas. Dan ini juga dulunya gitu, ke atas ini, potong kita ambil turun. Nanti harapan ada tunas di sini, kalau nggak ada kita tempel. Sini, buat ngisi depan. Karena saya pengen pohon ini juga agak kekar tampilnya. Ambil percabangan itu semata tunas, sehingga tahapannya lebih matang. Ini harapan saya. Ini untuk makotonya saya belum mikir dulu. Nanti harapannya ini dulu, nempel dulu total sampai tidak kelihatan kalau bahan ini tempelan. Tapi dulunya juga nggak seperti ini sudah mulai membaik musim hujan ini, sehingga pohon ini cepat pertumbuhannya, subur, dan prosesnya juga semakin cepat. Kalau ini pakai pupuk organik, kebetulan teman saya menyarankan organik, ternyata untuk ficus lebih kuat, bandel. Nah, ini kita lihat subur. Terus satu syarat untuk pengegoranan itu proses fotosintesisnya harus kuat, harus lengkap, sehingga pertumbuhan pohon itu agak cepat. Nah, ini kita kebunnya Gali Channel ini di sekitar perumahan, sehingga kanan kiri kita itu banyak rumah, sehingga panasnya dapat, airnya dapat, tapi matahari apa itu anginnya nggak dapat, mataharinya cukup. Kebetulan di timurnya lahan ini, kebun ini itu nggak ada rumah, tapi sampingnya ada. Nah, samping kanan kirinya ada, tapi sebelah timurnya nggak ada, sehingga mataharinya kalau pagi cukup. Tapi untuk proses angin itu kurang maksimal, karena ini di bawah rumah orang, ketinggiannya maksudnya di bawah atap ketinggian rumah orang. Nah, itu kita lihat atas itu teman-teman, itu kimeng itu kalau sudah di atas rumah, ketinggiannya di atas atap rumah itu dia semakin cepat. Nah, karena angin masuk terus, jadi pohon ini anginnya cukup. Kalau yang masih di bawah rumah, kebetulan di perumahan ini, ya pertumbuhannya agak lambat. Nah, itu teman-teman. Jadi teman-teman kalau memilih lahan juga lebih baik
lahan los ya. Tapi kita juga sendiri repot juga sih untuk kalau kita di los atau di sawah luas. Tapi memang kita ada rasa takut kehilangan ya, karena sekarang banyak juga pohon-pohon program yang dicuri sama penghobi atau gimana, ada banyak sekali di sosial media juga banyak. Jadi lebih berhati-hati. Kalau dipantau depan rumah atau lahannya itu depan rumah, insya Allah kita pantau. Nah, ini video kali ini semoga bermanfaat, semoga bisa memberikan edukasi kepada teman-teman gimana cara kita memprogram pohon yang sebetulnya sebelum seperti ini dianggap sebelah mata, nanti kalau kita konteskan, kalau pohon ini jadi akan dipandang 1000 mata. Sehingga apa? Berarti kita berhasil memprogram satu pohon dan harapannya kita juga nanti bisa baik, bisa berprestasi. Kita kawal perjalanan pohon ini nanti seperti apa, pertumbuhan pohon ini seperti apa, perjalanan pohon ini di level kontes. Oke, terima kasih teman-teman, sehat selalu, semoga banyak rezeki, keluarganya sehat, dan tetap salam satu hobi dari Tuban untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.